tata negara dalam hal ini bersama Pak Tunggul Ansari Pak Tunggul kemarin tentunya sudah bicara soal hukum tata negaranya nanti saya akan bicara soal demokrasinya Oke. untuk ini kita ada lima orang ya pesertanya ya jih betul pak lima orang saya ingin kenalan dulu ini dari masing-masing mulai Pak Imam Sukadi Pak, Pak Imam, kayaknya sudah. Selamat, sudah. Pak Imam. Jih, matur Suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sukadi. Saya dosen di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, asli Madura. Terima kasih. Terima kasih, Pak Imam. Lebih lanjut, silakan Pak Deni. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sehat terang untuk kita semua. Saya Denny Amiruddin, Pak. kesarian saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, Pak. Mmm. Ya, apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Denny Lebih lanjut. Silahkan Bu Sofi. Oke. Okay. Matur -nun. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Sofi Rahmadewi. Okay. Sehari-hari saya sebenarnya pekerjaan utamanya wiraswasta swasta Pak mulai dari dulu dan sekarang nyambi masih dosen LV dua tahun ini. Matur nuwun. Asli Aremanita. Oke, terima kasih Bu Sofi. Lanjut Bu Eva. Ya, selamat pagi Pak Dokter Aan. Perkenalkan, nama saya Putu Eva Ditayani Antari, asal dari Denpasar Bali. Saat ini profesi sebagai pengajar di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Saya kira bukan orang Bali kalau ada putunya, Eh, putu ya depannya. Ya, saya kira Pak. putu, ya putu itu hanya untuk cowok, ya. bisa untuk cewek juga ya? Ya cowok, cewek boleh. Tapi kalau wayan itu harus cowok ya? Uh, ada juga cewek yang pakai. Kalau orang zaman dulu wayan cewek pakai juga. Oh gitu. Baik, baik. Oke. Okay. Baik Pak Salahuddin, silakan. Assalamualaikum Pak Aan, saya selalu di Sakti, Masih mahasiswa jenengan pas S1 terakhir di debat pajajaran lover waktu itu. Sekarang saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Uh, okay. oleh dari UMM. Sudah semua berarti ini ya? <tuh> Yeh, ya, sampun Pak. Sebenarnya saya bingung harus ngajar dosen, gimana caranya? Dosen ngajar dosen. <laughs> ya, 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 tapi ya, 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 harus ya, ya, intinya ya, nambah ilmu ya, ya, Kemudian bekerja atau sekulia ini membuat ada pandangan baru. Baik dalam kesempatan ini saya ingin menjembatani dulu dari materi yang disampaikan oleh Pak Tugun dengan materi yang nanti akan saya sampaikan yaitu hubungan antara hukum dan demokrasi. kita nggak lama-lama ya. Eh, <tuh> karena saya kira semuanya sudah paham. Ya, saya ingin menjembatani dulu aja, yaitu hubungan antara hukum dan demokrasi. Kemarin dalam materi sebelum tengah semester tentunya bicaranya adalah hukum, khususnya adalah hukum tata negara. Nah, hukum tata negara juga hukum. Dan gitu. Nah, kemudian Variabel yang berikutnya adalah demokrasi. Jadi, hukum tata negara dan demokrasi dalam konteks ini, kita perlu melakukan konjugasi atau uh, menghubungkan antara HTN dan demokrasi. Nah, yang pertama ada sebuah uh, hipotesa. Dan ini kalau kita rasakan, memang dari sisi filsafatinya ya, ya seperti inilah nanti yang akan terjadi. Yaitu demokrasi tanpa hukum itu adalah anarki dan hukum tanpa demokrasi adalah represi. Demokrasi tanpa hukum adalah anarki. Kenapa demikian? Karena dalam demokrasi itu intinya adalah people. Intinya adalah human, adalah manusia. Nah, manusia yang tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum, maka dia akan bisa berkehendak sesuai dengan hasratnya, keinginannya, kemauannya nah dia basisnya adalah manusia. Kita kembalikan lagi ke teori awal tentang sosiologi yaitu homo homini lupus. Manusia itu adalah mangsa bagi manusia yang lain. Nah, itu kalau demokrasi tidak diikat oleh aturan akan terjadi anarki. Contoh kecilnya, misalnya, ketika terjadi demonstrasi yang anarkis, jika wartawan sering menyebutnya anarkistis, itu karena melambangkan situasi kumpulan manusia yang menyampaikan pendapat, kemudian melakukan kehendaknya sendiri berupa perusakan-perusakan benda maupun penganiayaan terhadap manusia yang lain yang tidak relevan dengan hukum. Dalam hukum pasti kan dilarang untuk merampas hak orang lain. Baik itu hak hidup, hak kepemilikan, itu kan hukumnya begitu. Tapi kalau demokrasi saja tanpa ada ikatan hukum tadi, yang terjadi adalah anarkisme. Nah, ini satu hal soal demokrasi tanpa hukum. Sehingga penting ketika kita selesai mempelajari HTN, kemudian kita memahamkan itu ke dalam konteks sosio-antropologinya, ke konteks masyarakatnya. Dari sisi kemasyarakatannya, bagaimana nah, bagaimananya itu adalah ketika masyarakat itu berkelompok kemudian membuat susunan baik itu susunan organisasi kecil sampai susunan organisasi besar yang namanya negara yaitu harus berdasar atas hukum kita sudah punya banyak pengalaman dari beberapa abad perkembangan negara, kalau kita belajar ilmu negara, mulai dari teorinya Machiavelli, yang negara itu adalah penindas bagi rakyatnya. Jadi negaranya negara, negaranya negara anarki. Itu karena negaranya dijalankan tanpa berdasar atas hukum. Oke. Nah, dan sebaliknya, hukum tanpa demokrasi adalah represi. Maksudnya bagaimana ini? Hukumnya ada, tapi membuat hukum itu tidak melibatkan rakyat. Tidak ada pelibatan masyarakat. Sehingga hukum itu hanya menjadi wakilnya atau Penyaluran hasrat dari penguasa, nah, kalau hukumnya seperti itu, maka isinya hukum adalah kehendak penguasa. Isinya hukum itu adalah kehendak penguasa. Nah, dari sinilah kemudian mengakibatkan bahwa hukum itu kehilangan azas-azasnya hukum hanya menjadi dogma, hukum hanya menjadi pasal-pasal, norma-norma yang kehilangan azas. Sebagai sebuah hukum formil, iya. Kenapa formil? Iya, karena dibentuk menurut proses pembuatan hukum, pembentukan hukum. Dari sisi bentuknya, iya, ya undang-undang, ya, ya perpres, itu dari sisi formulnya. Tapi dari sisi rohnya, kalau konstitusi, kalau belajar kita, kalau kita belajar konstitusi, konstitusi itu hukumnya, tapi rohnya itu adalah konstitusionalisme, ajaran konstitusinya. Jadi kalau hukum dalam bentuk konstitusi kehilangan rohnya yang disebut konstitusionalisme, maka konstitusinya akan menindas, Konstitusinya akan melanggengkan kekuasaan pemerintahan. Ini yang eh, apa namanya membuat juga tidak baik. Gitu. Jadi antara hukum dan demokrasi seharusnya dalam posisi yang saling memberi. Harus ada dua-duanya. Perumpamanya seperti sekeping mata uang, ada sisi kanan dan ada sisi kiri. Kalau keping mata uang atau lematak apa mata uang kertas pun sama, kan? nggak harus koin. Kalau hanya ada sisi depan, nggak ada sisi belakang ya nggak laku. Nggak ada sisi belakang, ya apa ada sisi belakang, nggak ada sisi depan juga nggak laku. Jadi hukum dan demokrasi itu harus menjadi satu kesatuan. Nah, apa saja pilar dari demokrasi? Pertama adalah lembaga legislatif atau parlemen. Yang kedua lembaga eksekutif, yang ketiga lembaga yudisial, dan yang keempat pers sebagai alat kontrol masyarakat. Mengapa ini disebut pilar demokrasi? Artinya inilah yang mendirikan demokrasi itu. Prinsipnya, satu, dua tiga ini adalah pemencaran kekuasaan. Kekuasaan itu nggak boleh ada pada satu orang, satu pihak, satu lembaga, harus dipencarkan minimal tiga lembaga: lembaga yang punya fungsi legislasi, lembaga yang punya fungsi eksekutif, dan lembaga yang punya fungsi yudisial. Nah, dari lembaga-lembaga inilah ini kemudian ini membentuk yang disebut dengan pilar demokrasi itu. Kemudian yang berikutnya adalah pers sebagai alat kontrol masyarakat. Ini berarti apa? Ini representasi dari rakyat. Nah, kalau satu dua tiga empat ini berkelindan, ya, melakukan permufakatan, semuanya berat kepada eksekutifnya, disitulah sebenarnya demokrasi itu runtuh. Jadi kemungkinan demokrasi pertama tidak adanya pilar ini, baik sebagian maupun keseluruhan. Itu berarti demokrasi tidak tegak. Atau 1, 2, 3, 4 ini ada, hanya saja ini membuat permufakatan untuk memperkuat eksekutif. Jadi eksekutifnya terlalu kuat sehingga bisa mempengaruhi parlemen, bisa mempengaruhi pengadilan dan bisa mengontrol pers. Kalau itu selesai demokrasinya. Sekarang coba nanti kita lihat dalam apa namanya? praktek ya, di tata negara kita. Makanya untuk berikutnya nanti program ini saya hanya memberikan pengantar berikutnya adalah diskusi. Diskusinya saya ingin melihat masing-masing dari Bapak Ibu sekalian membuat paper yang prinsipnya adalah menilai dari konstruksi fakta yang ada di praktek ketatanegaraan kita ke dalam hubungan antara hukum dan demokrasi. Bagaimana hubungan antara hukum dan demokrasi ya seperti yang saya jelaskan ini ya konstruksinya. Bisa dilihat dari pilar demokrasinya, bisa dilihat dari hubungan ini atau dilihat dari semuanya. Silakan. Misalnya terkait dengan fakta ini salah satu contoh. Misalnya pagi ini kita banyak dengar berita soal standar nasional pendidikan. banyak yang protes adanya pp tersebut pp itu kan hukum nah, pp itu hukum nah hukumnya itu hukum yang responsif atau yang represif nah, ini yang yang perlu dinilai tentunya di sini nanti perlu menilai dari pendapat non dan asnik ya Silahkan juga dibaca bukunya Nodet dan Zazenik" di sana. Ada karakter produk hukum, dari karakternya apakah represif, apakah responsif, atau yang otonom. Nah, itu nanti silahkan dibaca juga. Nah, kaitannya dengan pilar demokrasi, seperti apa ini? Analisa nilai itu yang perlu dikembangkan berbasis kepada substansi, substansi <coughs> fakta yang ada. Yang berikutnya, Bapak Ibu, adalah nilai dasar dan keabsahan suatu hukum. Menurut Ratbe, nilai dasar hukum itu itu ada tiga, atau orang juga biasa menyebutnya dengan tujuan hukum. Hukum itu berisi keadilan, hukum itu berisi kegunaan atau kemanfaatan. Reh Zekheret, kalau Reh Zekheret ini adalah kepastian hukum. Nah, ada keadilan, ada kemanfaatan atau kegunaan, dan ada kepastian. Itu menurut Ratbr. Pertanyaannya seringkali kita dihadapkan milih, harus milih salah satu. Kegunaannya dulu atau kepastiannya dulu, atau keadilannya dulu. Seringkali kan di masyarakat begitu. Tapi kalau saya mengkonstruksi, sebenarnya tiga hal ini tidak tidak dalam posisi diametral, tidak dalam posisi bertentangan. Tapi ketiga hal ini ada dalam suatu posisi yang linier, bagaimana liniernya atau yang segaris, menurut saya tujuan hukum itu adalah keadilan. Untuk mencapai keadilan, jalannya bisa lewat kegunaan, bisa lewat kepastian. Orang menggunakan azas kepastian hukum karena untuk keadilan. Orang menggunakan azas kemanfaatan karena untuk keadilan. Jadi, keadilan itu akan tercapai apabila hukum itu bisa memberikan manfaat. Hukum itu pasti, nah, itu akan mencapai kepada keadilan. Nah, disinilah sebenarnya tidak ada pertentangan. Ini seringkali ketemu dalam asas kemanfaatan, keadaan hakim menggunakan asas kepastian hukum. Keadilan itu dipenuhi dengan kepastian hukum. Tapi ada kalanya keadilan itu dipenuhi dengan kemanfaatan. Yang berikutnya adalah menurut Sajid Torarjo, sebuah hukum itu harus memenuhi tiga keabsahan. Satu adalah keabsahan filsafati, yang kedua keabsahan sosiologis, yang ketiga keabsahan yuridis. Apa artinya? Hukum itu harus berdasar atau mendasarkan kepada nilai-nilai filsafati. Ya. Harus ada filsafatnya. Tidak kemudian membuat hukum itu tiba-tiba bangun tidur, kemudian langsung menulis pasal per pasal. Ya, harus dilakukan kajian Ini paradigmanya apa? Kalau paradigmanya kuat, berdasarkan filsafat yang kuat, maka yang terjadi adalah hukumnya nanti tidak mudah untuk berubah. Hukumnya tidak mudah untuk dibatalkan oleh pengadilan, karena memang dibuat sudah sesuai dengan falsafah. Kalau falsafahnya dapat, maka akan banyak diterima oleh manusia. Tapi kalau filsafatnya tidak ada, manusia akan banyak menolaknya. Nah, seperti yang di PP tadi tentang standar nasional pendidikan, ya filsafatnya tidak dapat. Karena apa? Kurikulum pendidikan tinggi menghilangkan Pancasila dan bahasa Indonesia. pasti akan ditentang oleh banyak orang yang berpandangan tentang Pancasila. Pancasila kok dihilangkan dari kurikulum perguruan tinggi. Jadi baru disahkan sudah langsung ditentang. Sahabat, Yang kedua, sosis. Berarti apa di sini? Dari nilai-nilai. Apa saja yang, yang hidup di dalam masyarakat. Juga sama, hukum itu harus berdasar kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Tidak bisa kemudian hukum itu hanya mendasarkan kepada kepentingan penguasa saja. Jadi tidak berdasarkan pada sosiologisnya kalau tidak berdasar pada sosiologis yang terjadi adalah hanya kehendak penguasa dalam proses pembentukan hukum. Ini Bapak Ibu eh yang yang akan membuat ya yang akan membuat hukum kita itu menjadi hukum yang cepat dibatalkan atau dicabut atau diprotes oleh masyarakat. Yang ketiga, yang ketiga adalah hukum itu harus mempunyai keabsahan yuridis. Maksudnya apa? Hukum itu harus mempunyai keabsahan yuridis. Maksudnya adalah hukum didasarkan kepada hukum yang lebih tinggi. Ini dalam teorinya Hans Kelsen disebut dengan Stufen teori. Misalnya, kita membuat undang-undang. Maka agar undang-undang kita itu sah, ya. Agar undang-undang kita itu sah, maka undang-undang itu harus didasarkan kepada undang-undang dasar. Membuat perpres. Maka agar perpres itu mempunyai keabsahan harus didasarkan kepada PP, kepada undang-undang dan kepada undang-undang dasar. Nah, kalau sampai tidak sesuai dengan PP, dengan undang-undang, dengan undang-undang dasar, maka perpresnya tidak memiliki keabsahan. Nah, sehingga akan mudah untuk dibatalkan. Jadi keabsahan filsafati, keabsahan sosiologis, dan keabsahan yuridis. Nah, ini agar hukumnya sendiri baik karena kalau hukumnya sudah seperti ini ya kalau hukumnya sudah seperti ini maka diharapkan hukum itu tidak menjadi hukum yang represif tetapi hukum itu menjadi hukum yang responsif minimal hukum yang utomo nah, itu nanti mohon dibaca bukunya Nonet dan Sasnik Nah untuk ini saya beri waktu eh, sekitar berapa menit sekarang jam ya 15 menit ya Bapak Ibu untuk mencari pendapat nonet dan sasnik, ya, tentang hukum hubungan hukum dan politik ya. sehingga dari situ nanti saya ingin tahu kita bisa diskusi baik. Begitu dulu ya. Saya beri waktu 15 menit kita untuk searching di literasi yang nonet dan selsnik. Ini dua orang suami istri misalnya yang membuat teori soal hukum. Baik, silakan. Hubungan hukum dan demokrasi di Indonesia, mohon dicari satu kasus. Kita berangkat dari kasus saja, fakta lah. Ya. Dari sisi fakta, bisa fakta. Dari bisa dari fakta peraturan, perundang-undangan yang ada bisa dari fakta politik yang ada. Ya, misalnya kalau kasus kemarin itu seperti Demokrat, ya, itu silahkan itu menjadi sebuah analisa, tapi dianalisanya dari sisi konteks hubungan hukum dan demokrasi. Oke, itu nanti kita akan paparkan mungkin per pertemuan satu atau dua orang, nanti berarti sekitar sampai dua kali, tiga kali pertemuan. ya untuk itu dalam bentuk makalah. Ya, kalau makalah berarti yang lengkap, lengkap ada footnote dan sebagainya. Untuk siapa yang presentasi duluan, monggo disepakati di kelas. Apakah diundi di diundi apa langsung siapa yang siap. Tapi yang jelas harusnya siap. Eh, sampai sini sudah jelas, Bapak Pak Dr. Aan, mungkin sedikit bertanya, berarti makalahnya harus sudah fix minggu depan atau Oke. kita persiapkan presentasinya saja dulu ya kalau ini bahasa Bali-nya nenyang ya Oke, pak ya kalau untuk yang minggu depan bolehlah untuk ppt-nya dulu tapi yang berikutnya sudah fix oh. makalahnya ya. Ya, ya kalau minggu depan siap, sudah depan. siap makalahnya ya lebih bagus kan intinya ya ada makalah, ada presentasi, ya, ada ppt-nya. Baik, dari saya cukup sekian ya, itu dulu. Nanti ya. kita sambung minggu depan. Insya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Terima ya. kasih, Pak